Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi siang ini saya nggak bikin konten dulu, sahabat mesin ya. Konten mesin maksudnya atau kabel. Ini istirahat, saya ngopi dulu. Tadi mau ngajak sahabat mesin ini ya, yang ada di bengkel sama Mr. Mugja lagi asik ngobrol, katanya nanti nyusul. Jadi video kali ini saya mau coba bertanya sama sahabat mesin ya. Mungkin nanti kalau yang lihat video saya ini, kan banyak ya dari sahabat mesin yang tanya di kolom komentar bengkel motor gaib tentang kerusakan mesin atau mau sharing kayak gitu ya. Jadi ke depan itu rencana saya, kalau saya jawab satu-satu lewat ketikan pasti enggak selesai-selesai kayak gitu ya, karena banyak sekali kayak gitu. Jadi saya mau coba tanya sama sahabat mesin yang mungkin nonton video ini, gimana kalau jawab pertanyaan sahabat mesin yang ada di channel bengkel motor gaib itu via video. Jadi HP saya ini nanti yang satu tak coba tak kaitkan akunnya buat lihat komentar-komentar sahabat mesin ya. Nanti kita lihat bareng nih di sini nih apa aja pertanyaan dari sahabat mesin. Nah, nanti saya coba rekam, tak syuting kayak gini, tak jawab kayak gitu ya. Itu kalau sahabat mesin menyetujui ya, kayak gitu. Soalnya sekali lagi kalau saya ketik satu-satu jawabannya mesti nggak selesai-selesai, keburu ketumpuk pertanyaan yang lain kayak gitu ya. Jadi tinggal sahabat mesin ini monggo tulis di kolom komentar di bawah ini. Kalau banyak dari sahabat mesin yang bilang, "Iya Mas Aris, kalau ada pertanyaan dibuatkan video aja buat media jawab malah nggak apa-apa ya." Oke, tak buat kayak gitu. Cuman kalau nanti nggak ada ya, ya udah, kalau ada waktu baru tak jawabi, soalnya kan banyak banget kayak gitu ya. Apalagi kalau udah sibuk dandan motor di bengkel ya, malah nggak bisa buka YouTube sama sekali kalau nggak cuman ngupload kayak gitu ya. Apalagi kalau pas gak ada kuota, wah nangis lagi. Jadi kayak gini ya aktivitas kalau siang, sahabat mesin. Kalau malam, karena saya sekarang udah anak tiga, mau buka YouTube malam-malam itu badan udah capek duluan sahabat mesin. Jadi mau jawabi gimana ya, capek udah, nggak dijawabi kok numpuk. Aku takutnya nek sahabat mesin juga pas lagi butuh informasi itu, jadi saya bingung ini hari. Jadi coba minta bantuannya dari sahabat mesin, bila memang harus menjawab pakai video. Jadi saya baca pertanyaan sahabat mesin lalu saya jawab melalui video seperti ini, menurut sahabat mesin bagus masuk ya, tulis di kolom komentar ini ya, di bawah video ini. Saya tunggu sampai bulan depan lah kayak gitu ya. Ini kan tinggal satu mingguan. Gimana kalau ya memang menurut sahabat mesin wajib dibuat buat jawabi ya, saya buat kayak gitu ya. Jadi saya tunggu jawaban dari sahabat mesin di kolom komentar ini. Yang sudah bantu share terima kasih, yang sudah ngasih pertanyaan juga terima kasih. Masukannya positif-positif, bagus. Alhamdulillah ya, channel ini manfaatnya bagus. Sahabat mesin mau bertanya tentang mesin dan lain-lain sebagainya, oke? Sebagai media pembelajaran. Saya tunggu jawabannya sahabat mesin ya. Monggo yang mau ngopi-ngopi, yang mau main ke bengkel motor gaib silakan ya, nggak apa-apa. Besok paling saya secepatnya mau bikin map bengkel motor gaib juga, biar sahabat mesin dimanapun ketika ngetik bengkel motor gaib di map itu bisa langsung tertuju di bengkel saya atau di rumah saya, kayak gitu ya. Oke, ditunggu dulu video selanjutnya. Jadi saya juga nunggu sahabat mesin, kalau ada besok konten-konten kabel tetap tak unggah ke ya. Terima kasih bantuannya juga sudah nge-share ya, kayak gitu. Selamat siang, selamat istirahat, dan salam mesin.